Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada driver XL PV 13.000, pesanan full set 2 driver, pesanan dari akun Arkahan dari Yogyakarta. Untuk dimensi driver 20 cm, lebar 8 cm, kemasan 2U ini ya. Dilengkapi dengan protect speaker dan juga input balan. Untuk protect ini in out ya, apabila ada kerusakan di bagian driver, untuk protect ini akan terputus secara otomatis, jadi sangat membantu untuk pengamanan speaker teman-teman. Untuk transistor final kita pakai NJW0281G SPH32 ini ya. Ini on semi. Untuk transistor TEF kita pakai original Toshiba Dilot 524 agar bisa lebih maksimal ya, karena hasil penguatan dari transistor TEF ini kaki emitornya dikirim menuju kaki basis transistor final. Untuk transistor fast kita pakai original Fairchild ini ya, Toshiba, ini produk Toshiba juga. Untuk bagian penguat depan kita pakai A970. Keistimewaan dari transistor A970 memiliki nilai FE yang tinggi masih. Karena menurut saya sebuah driver amplifier itu hasil dari penguatan suara itu ditentukan oleh transistor penguat depan sebelum dikirim atau kemudian dikirim ke transistor fast dengan sistem push pull ya, dan dikuatkan lagi dengan transistor TEF sebelum diumpankan pada transistor final. Untuk kapasitor kita pakai original semua ya mas. Keamanan untuk tegangan tinggi, dan juga kita pakai kapasitor resonansi di 160 volt. Resistor kapur kita pakai CNC. Untuk transistor penguat depan kita pakai A970 untuk bentuknya seperti ini ya. Karena banyak yang di pasaran dengan kualitas yang berbeda, kita pakai yang kaki bengkok, kemasan renteng. Ini saya pastikan original, karena yang original memiliki nilai HFE di antara 200 sampai 400 untuk nilai HFE-nya. Sebelum pengiriman kita pastikan dalam kondisi normal masih, begitu juga dengan tegangan bias, DCO dan juga kualitas suara. Di sini sudah saya sediakan untuk pengetesan 20 ampere di tegangan 45 VAC. Kita cek satu driver terlebih dahulu. Untuk ASL ini buat teman-teman yang mau check out bisa dikunjungi all shop kami ya, di TikTok shop maupun di Shopee dengan nama toko Kilektro. Ini untuk tegangan-tegangannya kita umpankan pada tegangan. Ini ground, hati-hati sekun ground sama speaker sangat berdampingan, jangan sampai terbalik. Untuk speaker di kabel warna biru. Untuk regulator di sini menggunakan tegangan DC ya mas, di tegangan 12 volt. Ini tegangan DC. Jadi teman-teman bisa menyediakan regulator sendiri. Untuk tegangan DC mohon diperhatikan antara ground dan positifnya. Untuk input sebenarnya ini disarankan menggunakan input balan ya, yang memiliki 3 pin atau 3 jalur, tapi di sini kita pakai umbalan. Hanya sekedar pengetesan di bagian potensio kita sudah buatkan rangkaian masih.
ini kita jumper karena kita sudah menyediakan rangkaian pengatur gain di sini untuk potensionya. Jadi kita menggunakan potensio yang sudah tersedia. Untuk yang driver kita jumper. Ini untuk kabel sisi LED indikatornya ada 4 LED indikator, protect, clip, signal input, dan juga on protect. Untuk on powernya ada di sini. Oke, untuk PSU sudah aktif ya mas, protect juga sudah on. Kita cek tegangan yang masuk di skala 200 volt. Tegangan yang masuk di 62. Untuk DCO kita ambil di skala 200 mV. DCO sudah berada di titik 0 ya. Untuk tegangan bias kita langsung ambil di kaki transistor final 360. 361. Imbang ya mas. Oke, alhamdulillah. Untuk driver di tegangan bias sangat tepat sekali keseimbangannya, dan juga DC sudah berada di titik 0. Untuk selanjutnya kita langsung umpankan pada input ya. Untuk beban speaker kita pakai 4 ohm. Beban speaker kita pakai 4 ohm 18 in kali 1, 12 in kali 1. Ini sudah terhubung pada speaker, alhamdulillah dalam kondisi senyap ya mas. Kita angkat potensionya. Alhamdulillah untuk suara sangat flat ya mas, suara flat cocok untuk segala jenis karakter yang dibutuhkan. Jadi nanti teman-teman tinggal potong frekuensi yang tidak dibutuhkan dan juga boosting frekuensi yang diperlukan. Untuk AXL ini rekomendasi buat speaker 15 in, 18 in, voice coil 5 in juga bisa masih. 75 VAC
juga bisa. Untuk driver yang kedua kita instalasikan sama seperti yang driver pertama. Untuk pengaturan bias itu menyesuaikan tegangan teman-teman ya. Tegangan bias menyesuaikan tegangan teman-teman. Jadi di sini saya setting 360 di tegangan 45. Apabila teman-teman menggunakan tegangan yang berbeda, mungkin nanti hasil dari tegangan bias akan berbeda ya mas. Jadi nanti masnya tinggal naikkan turunkan tegangan biasnya saja, menyesuaikan kebutuhan dan juga tegangan yang masuk. Untuk pengaturan bias ada di resistor trimpot 2K2 di ujung sini. Untuk LED indikator aktif ya. Untuk protect cuma membutuhkan waktu sekitar 2 detik 3 detik sudah sangat membantu menghilangkan jedup. Ini kita cek tegangan yang masuk 62. Itu DCO di 2 koma. Kita turunkan. Oke, untuk tegangan bias sama seperti driver yang pertama ya, di 360. Oke, sudah imbang ya mas. Kita lanjut umpankan pada input. Cukup sekian ya mas. Untuk teman-teman yang membutuhkan driver atau yang mau driver seperti ini AXL PV13000, untuk desain sangat elegan ya mas, cocok buat Vogue 2U. Untuk karakter flat, jadi untuk pengaturan frekuensi sangat mudah sekali ya mas, nanti di equalizer maupun di crossover. Oke, terima kasih banyak buat Mas Arka Rahan yang ada di Yogyakarta. Setelah ini kita kirim mas, semoga sampai tujuan dengan aman. Tetap kita usahakan semaksimal mungkin dalam pengemasan. Nanti kita sertakan busa bunga juga agar aman ya mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatching masih adem-adem wae di 360.
masih bisa diangkat lagi mas, nanti disesuaikan saja ya. Oke, terima kasih. Ferdi Lalian.